militer Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerbuan pada benteng peleton Ukraina di dalam hutan. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu, 25 Maret 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman kerja tempur detasemen penyerangan, salah satu formasi Angkatan Udara untuk menyerbu dan membersihkan benteng peleton Ukraina di zona operasi militer khusus. Sebelum penyerbuan dari jarak jauh, pasukan Rusia tampak menembaki benteng prajurit Ukraina. Pasukan Putin menembak menggunakan senapan mesin, RPG, hingga ATGM. Setelah itu, pengangkut personel lapis baja menurunkan belasan pasukan Rusia. Benteng prajurit Ukraina lalu ditembaki dan dibersihkan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. В составе штурмового отряда под прикрытием бронегруппы и артиллерии выбили ВСУ из укрепрайона, взяли его под контроль, провели зачистку. В ходе зачистки обнаружили брошенное оружие, боеприпасы, экипировку и оставили на имя своих боевых товарищей. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.